Mau bikin kandang buat sulcata tapi bingung gimana caranya? Sini, Mimin kasih tahu nih. Jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatiin. Alas kandang, water dish, dan hiding cave. Buat alas kandang, kalian bisa pilih substrat tanah atau bisa juga pakai kokohas atau forest bag. Mimin rekomendasiin buat kalian pakai kokohas karena bisa mengatur kelembapan dan juga mengurangi bau kotoran dari kura-kura. Sediakan juga water dish atau air minum di tengah kandang ya, dan juga hiding cave atau zona dingin untuk bikin sulcatamu jadi lebih nyaman.